Abang dia tengok berderah. Maaf, buat menit, bapak telat. Iya, nggak apa-apa, Pak. Lio, apa? Kamu aku bawa kayak ini ke sekolah. Kan saya bebas, Pak. Kamu juga kenapa nggak pakai seragam? Kan saya bebas, Pak. Beli tripod mahal-mahal. Jadi boleh lo foto tripod bulu amat. Dan, Cita. Mama Angga deh. Gak lah, Cita. Oke, murid-murid. Megir, kenapa nggak pakai seragam? Seragamnya hilang, Pak. Oke, murid-murid, kita akan belajar tentang pertambahan, perkurangan, pembagian, dan perkalian. Bangun! Iya. Kita akan belajar tentang tambah, bagi, kurangan, dan perkalian. Siapa yang tahu 10 dibagi 2? Nggak tahu, Pak. Berapa? 90. Beda jauh. Berapa? 49. Salah. Berapa? 20. Salah. Biar saya jelaskan. Misalnya kalian punya 10 ayam KFC dan kalian membaginya ke teman kamu 2. Berapa hasilnya? Nggak tahu. Jadi, iya, Pak. Nggak Pak. Beli. Misalnya gratis. Oke, sih boleh, Pak. Mungkin 70. Aku tahu, 5. Salah, jawabannya adalah ya, 5. Tuh ini. Nenek, baju baru. Iya. Bagus, beli di mana? Di sana. Mas. Oh iya, kenapa? Kata teman saya, baju di sini bagus. Iya. Saya mau beli. Jangan bersih, ini baju tidur. Emang kenapa? Bajunya lagi tidur. Bajunya lagi tidur? Iya. Instagram ya, ya. Kalau mau follow.
daftar 5 orang terkaya di dunia. Nomor 5 di dunia. Dia adalah dia mempunyai bisnis sepeda. Orang terkaya nomor 4 di dunia. Bisnisnya adalah kok bulu tangkis. Orang terkaya di dunia nomor 3. Bisnisnya adalah tas impor. Orang terkaya nomor 2 di dunia. Bisnisnya adalah dia yang memiliki bandara. Orang terkaya nomor 1 di dunia. Dia mempunyai restoran Padang. Sekarang aku masuk keluar. Terus. Akhirnya di sini. Kemarin kamu. Kemarin aku beli pecel lele. Terus di mall. Dia adalah kekayaannya orang terkaya nomor 1 di dunia. Dia mempunyai restoran Padang. Ini kayaknya lobby.
nih, tambah naik deh.